Baik, selanjutnya melanjutkan dari pembuatan tabel daftar gambar dan daftar lampiran. Di sini kita sudah buatkan posisi dari daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. Kita ulangi seperti kita atur dulu marginnya, kita margin kiri. Nah, di sini kita masuk daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran itu sebagai judul. Kita klik di sini judul. Setelah judul kita sudah buat, ada tiga. Selanjutnya kita menuju daftar tabel yang akan kita buat. Di sini kita sudah ada tabel dan ada gambar. Di dalam tabel ini kita atur reference, insert caption. Di sini tabel, nah sudah ada tabel, oke. Okay. Nah, tabel ini kita rubah menjadi tabel kawasan banjir. Di sini setelah kita edit tabel tersebut, kita atur hurufnya menjadi Times Roman 12. Kita jadikan margin tengah, center. Ini kita boleh kita buat bekas untuk lebih memperjelas. Selanjutnya di sini ada daftar gambar. Sama seperti yang tadi, kita reference, insert caption, insert caption. Di sini figur, figur atau gambar. Kita oke. Okay. Nah, di sini figur ini kita sama seperti yang tadi, kita rubah menjadi daftar gambar. Daftar gambar. Gambar kita rubah kembali hurufnya sama seperti tadi, Times Roman 14. Kita bold, kita margin tengah. Selanjutnya, yang terakhir adalah lampiran, daftar lampiran. Di sini kita sudah ada foto-foto hasil wawancara. Sama seperti tadi, kita reference, insert caption. Di sini kita equation atau bisa figur juga, nggak apa-apa, masalah. Oke. Ini kita rubah menjadi daftar lampiran. Lampiran. Nah, di sini ada dua. Kita langsung ke sama seperti tadi, kita rubah dulu hurufnya. Times Roman 14, marginnya center. Nah, yang kedua, daftar lampiran ini sama seperti tadi, kita reference, insert caption, figur, oke. Kita rubah kembali sama seperti atas, daftar lampiran 2. Sini kita rubah hurufnya menjadi Times Roman 14, bold, margin, center. Oke, setelah ini sudah selesai, kita kembali ke atas, kita tabel, kita reference tabel, masuk tabel dulu. Di sini sudah ada ya. Ini kita ambil dari format, oke, option. Di sini caption. Oke. Nah, di sini sudah kita. Di sini langsung saja kita moving. Daftar gambar kita masukkan ke daftar.